Nah, kemudian pilih teks yang ingin kalian edit. Misalkan saya ingin mengedit ini ya. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara merubah tulisan yang ada di sebuah website. Tapi perlu kalian ingat, kalian jangan salah gunakan tutorial ini untuk menyebar hoax atau untuk menyebar suatu kebencian. Pokoknya tutorial ini hanya digunakan untuk bersenang-senang saja. Jangan kalian salah gunakan untuk menyebar kebencian. Nah, tutorial ini bisa kalian gunakan untuk semua web ya. Bisa YouTube, bisa Twitter, bisa pokoknya semua web. Jadi tulisan yang ada di salah satu web tersebut bisa kalian ubah dengan sangat mudah tanpa menggunakan inspect element yang cukup sulit ya, jika kita itu tidak paham masalah seperti itu. Nah, caranya itu sangat mudah. Pertama, silakan kalian buka link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jika kalian sudah buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan kalian tambahkan ke Chrome. Jika muncul seperti ini, silakan kalian klik Add Extension. Nah, kemudian silakan kalian klik extension ini dan silakan kalian pin Facebook-nya agar muncul di sebelah sini. Nah, jika sudah, silakan kalian klik Facebook ini. Kalian klik ya, maka akan muncul tulisan seperti ini atau ikon-ikon seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengubah tulisan yang ada di sebuah web, silakan kalian klik ini ya. Klik edit text. Nah, kemudian pilih teks yang ingin kalian edit. Misalkan saya ingin mengedit ini ya. Nah, silakan kalian hapus dan bisa kalian ubah menjadi yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya akan mengubah 1M. Dan di sini saya akan mengubah 0. Nah, seperti ini. Di sini juga kalian bisa menghapus teks yang ingin kalian hapus. Misalkan ini. Nah, ini bisa kalian hapus ya. Nah, jika sudah, silakan kalian klik ini lagi. Dan tampilan akan menjadi berubah seperti ini. Pokoknya ingat, jangan sampai kalian salah gunakan untuk menebar kebencian. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus bantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.